Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Brata Kartasasmita. Di sini Brata sangat bahagia mendapatkan kiriman bunga dari Shiva berwarna hitam putih sesuai dengan warna kesukaannya. Calon adik ipar ya, tahu banget deh kesukaan dari calon kakak iparnya. Canda ya. Di sini Shiva memberikan hadiah kepada Brata Kartasasmita wujud sayangnya kepada kakak sendiri, bukan karena calon kakak ipar ya. Dilansir dari akun Instagram Brata Kartasasmita, kaget, aku suka hitam putih, sesuka itu sama warna hitam putih. Terima kasih Shiva dan Nanda Fahrizal, pasangan kesayanganku. Terima kasih untuk surprise-nya, semoga semua baik untuk proyekmu. Sukses di setiap langkah yang kau buat. Terima kasih ibu, mom Aiting, dan ayah, punya anak perempuan yang baik hati seperti mereka. Sekali lagi terima kasih Shiva, Ayu Ting Ting, Mom Aiting, The Halo Cafe. Sukses untuk semua proyek kalian. Allah selalu bersamamu, sayang. Wah, di sini terlihat jelas ya bahwa Brata Kartasasmita sangat menyukai bunga yang dikirim oleh Shiva dan Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Brata Kartasasmita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Ayu Ting Ting, Shiva, dan Mom Aiting yang telah mengirimkan kado spesial ini. Wow, di bawahnya ada kata sayang. Begitu yang tertulis di akun Instagram pribadinya Brata Kartasasmita. Dan yang menjadi sorotan di sini, Brata membuat sebuah TikTok kiriman bunga, dan di sana terlihat ya, terlihat jelas bahwa di depannya ada foto Ayu Ting Ting. Wow, apalah artinya ini ya? Para sahabat semua di rumah, silakan mengartikan sendiri ya maksud dari Koko Brata membuat sebuah TikTok yang di depannya ada foto Ayu Ting Ting bersama Dokter Yunita. Yang bisa menjawabnya hanya Koko Brata sendiri. Yang terbaik untuk Koko dan yang terbaik untuk semua niat dan cita-citanya. Sukses selalu untuk Brata Kartasasmita. Dan direpost dari akun Instagram Sutarwati Sarangi, bunganya cantik banget hitam putih kesukaan Koko Brata. Kayaknya sama deh, dia juga suka hitam putih. Dari Holipah 82, aduh sesenang itu ya bang, padahal baru dapat kiriman dari calon adik iparnya, belum dapat dari calonnya. Gimana senangnya ya, hashtagnya lo. Terlihat sekali bahwa Brata sangat senang dengan kiriman bunganya. Terima kasih Shiva dan Ayu Ting Ting. Lina Tias 76, semoga hubungan Mas Brata dengan keluarga Ayu semakin dekat. Jadi kalau Mas Brata benar jadian sama Ayu, pasti keluarga Ayu mendukung. Kemudian dari Bima Soma Prawira, tuh punya gua nggak diposting, cuma dipepain doang. Mau diposting, baiklah. Brata Kartasasmita Tabima, lagi gue rapihin ya Allah, nyampe klinik gue ambur-amburan mam asli. Wah, ada yang sedikit jealous ya mas, tapi biarin aja. Kemudian dari mainan edukasi pintar, doa yang tulus semoga berjodoh dengan Kak Ayu yang luar biasa hebat. Dina Ayumita, pertama sukanya sama Ayu, sekarang juga suka sama Brata, moga kalian berjodoh. Amin ya robbal alamin. Dari Vivi Safitri 262, kayaknya Kak Ayu juga senangnya warna putih hitam deh. Sutarwati, itu dari Shiva. Dari Ayunya mana bang, belum dikasih ya. Dari Titi 5425, kalau dari Ayu nggak perlu diposting ya bang, itu rahasia. Hashtagnya ketawa dan love 3 kali. Banyak sekali komentar dan doa berdatangan di akun Instagramnya Brata Kartasasmita. Sehat selalu Koko Brata,
semoga semua yang diinginkan dapat tercapai. Surprise-nya tiap hari ya, berasa deh ulang tahunnya tiap hari. Yang terbaik untuk Koko Brata dan Ayu Ting Ting. Semoga semuanya bisa baik-baik saja dan bisa lebih baik deh. Terima kasih atas kiriman bunganya Mom Aiting, Ayu Ting Ting dan Shiva untuk Brata Kartas Asmita. Terima kasih telah menyukai kiriman dari Ayu Ting Ting, Shiva dan Mom Aiting. Sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Ketika Koko Brata di media tidak mengakui perasaannya kepada Ayu Ting Ting, semoga ini bisa menjadi bahan untuk sahabat semua bisa mengartikan apa yang dimaksud oleh Koko Brata. Sehat selalu untuk Koko Brata dan persahabatannya, semoga bisa dijalin sampai ke jannahnya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.